Dulu waktu pertama kali belajar masak, ya ini, ayam kentang kecap. Gampang, simple, dan enak. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo, kembali lagi bersama saya di Sulia Cooks. Hari ini saya mau berbagi resep yang cocok banget untuk pemula karena mudah dan enak. Ayam kentang kecap. Mau tahu tutorialnya? Tonton sampai habis ya. Ya, langsung aja. Pertama-tama, kita siapkan 2 buah kentang bunga lawang, bawang kejam, bawang peri, dan tomat. Lalu kita iris tipis si bawang kejam ini. Lalu kita cincang kasar bawang peri ini. Kemudian kita lanjutkan dengan potong tomat. Kita pakai setengah tomat saja di sini. Kita iris 3, lalu kita kupas kentang. Kita cuci bersih. Lalu kita potong kecil. Seperti ini kira-kira bentuknya. Oke, sekarang kita panaskan wajan. Beri minyak secukupnya. Kita goreng dalam minyak panas. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, kita angkat. Kita tiriskan minyaknya. Tiriskan sampai selesai. Lanjut, kita siapkan ayam. Kita cincang dengan mesin chopper. Kita cincang halus. Kita beri 1 sendok kecap asin. Kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Kita pakai wajan yang tadi lagi, lalu kita panaskan minyak, beri bawang peri, bawang kejam, bunga lawang. Kita oseng-oseng sampai harum. Ketan, masukkan tomat. Lalu sekarang kita masukkan ayam. Setelah masukkan daging, kita aduk-aduk, kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang sampai semua daging berubah warna menjadi putih. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, sekarang sudah berubah warna menjadi putih. Artinya sudah siap untuk kita seasoning dengan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Oke, sekarang kita seasoning dengan arak masak, kecap ikan, kecap asin, saus tiram, kecap manis. Ya. Kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Kita beri air secukupnya sampai tertutup semua daging. Sambil kita goyang-goyang sedikit, kita diamkan sampai mendidih. Lalu kita tutup, kita diamkan selama 30 menit dengan api kecil. Santai dulu, jangan lupa support aku dengan klik subscribe. Setelah 30 menit, oke, bumbu sudah menyerap. Lalu kita beri gula aren. Kita aduk-aduk. Lalu sekarang kita siapkan kentang, masukkan. Kita masukkan semuanya. Kita goyang-goyang, kita diamkan sejenak. Sampai menyerap. Oke, kita aduk-aduk. Kita pastikan kalau semua bumbu sudah menyerap dalam kentang. Oke, sekarang sudah selesai. Siap disajikan. Wanginya. Gimana, mudah bukan cara memasaknya? Simple. Bumbu yang disiapkan juga pasti ada di rumah. Harum, sedapnya. Oke, kita garnish pakai daun bawang. Yummy. Sudah lapar nih. Oke, siap disajikan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa.